Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit, yaitu cara menghitung atau pembagian anak tangga dari ketinggian lantai ke lantai, yaitu 4 meter. Dan di kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu berapa lahan yang dibutuhkan jika ukuran anak tangganya mengikuti ukuran standar, yaitu ukuran 30 cm ya. Jadi anak tangganya dibuat 30 cm, lalu kemiringan tangganya ini 30 derajat. Nah, ini kita cek dulu ya apakah sudah benar ini 30 derajat. Kita cek di sini. Nah, ini benar ya, di sini tertera 30,1 angle 30,1. Jadi ini tangganya, kemiringan tangganya ini sudah benar 30 derajat. Jadi dari ketinggian lantai ke lantai 4 meter, jika kita menggunakan acuan kemiringan 30 derajat dengan ukuran anak tangganya 30 cm, maka ini kita membutuhkan jumlah anak tangga kurang lebih yaitu 22 buah. Jadi ini pembagiannya jatuhnya yaitu 23, baik dibuat lurus seperti ini, letter U seperti ini, ataupun letter L seperti yang ini. Ini kemiringannya juga tetap sama ya, walaupun dibuat letter U. Oke, di sini 30,1, dan yang ini juga sama ya. Ini juga sama. Kemiringannya sama, 30,1 juga. Lalu berapa lahan yang kita butuhkan dari masing-masing gambar ini? Jika dari ketinggian lantai ke lantai 4 meter kita menggunakan ukuran anak tangga 30 cm dan acuan kemiringan yaitu 30 derajat. Jadi dari hasil perhitungan, jika ukuran anak tangga 30 cm dan acuan kemiringan yaitu 30 derajat, jika dibuat letter I seperti ini ya, lurus, ini lahan yang kita butuhkan yaitu 660 cm atau 6,6 meter kali 1 meter pun boleh, lebih dari 1 meter pun boleh, itu menyesuaikan dengan panjang anak tangganya ya. Di sini saya buat panjang anak tangganya 1 meter. Oke, nah, jadi seperti ini ya untuk yang gambar pertama atau yang A. Lalu yang kedua yaitu jika kita buat letter U atau tangga balik seperti ini. Nah, ini pembagiannya sama, ukuran anak tangganya sama, 100 x 30 cm, dan ketinggian di setiap anak tangganya pun sama, 17,4 cm. Maka lahan yang kita butuhkan yaitu 430 cm. Ini setelah ditambah bordes ya. Bordes ini ya, 1 meter atau 100 cm. Dan untuk yang letter L ini kita membutuhkan lahan yaitu 580 cm atau 5,8 meter. Namun untuk yang letter L seperti ini menyesuaikan aja ya. Jadi jika lahannya itu lebar ruangannya ini masih lebar ke sini ya, ini bisa letter L itu bordes bisa ditempatkan di bagian anak tangga ke 10 ataupun ke 11. Ini menyesuaikan. Namun jika kondisi lahannya itu seperti ini, nah ini kita buat 580 cm atau 5,8 meter. Ini sekali lagi ini menyesuaikan ya. Ini hanya plus minus dari ukuran lahannya saja. Jadi pada intinya di sini jika ukuran anak tangga yang kita buat 30 cm dan acuan kemiringan yaitu 30 derajat, maka di sini kita membutuhkan ketinggian di setiap anak tangga yaitu plus minus 174 mm atau 17,4 cm, baik dibuat letter L, letter U ataupun letter I yang seperti ini.
Oke, sekali lagi, jadi dari ketinggian lantai 4 meter dengan ukuran anak tangga 30 cm dan acuan kemiringan 30 derajat, maka lahan yang kita butuhkan jika dibuat tangga lurus atau letter I seperti ini plus minus 660 cm, dan jika dibuat letter U seperti ini kita membutuhkan lahan yaitu 430 cm jika bordesnya 1 meter juga. Dan jika dibuat letter L seperti ini, menyesuaikan ya, tergantung ini bordesnya ditempatkan di bagian ke berapa dari anak tangga ini ya. Dan jika bordesnya ini ditempatkan di bagian ke 4, 5 dan 6, maka di sini kita membutuhkan lahan 580 cm. Oke, segitu aja dulu. Kalau bermanfaat jangan lupa di like videonya, dan apabila ada pertanyaan bertanyalah seperti teman-teman kita lainnya di kolom komentar.